Angkatan bersenjata Rusia selalu punya cara untuk bisa membuat pasukan lawannya memilih meletakkan senjata dan menyerah. Terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 29 Oktober 2024. Dalam video tersebut dapat dilihat bagaimana rangkuman aksi militer Rusia saat menangkap personel dari kelompok musuhnya. Posisi angkatan bersenjata Ukraina mengalami penyerahan massal, bahkan ada yang menyerahkan diri menggunakan drone seperti yang terlihat dalam rekaman. Berdasarkan klaim militer Rusia, para sandera Zelensky melakukan hal yang benar dan bagi mereka perang telah berakhir. Viral di media sosial Telegram pada Selasa 29 Oktober 2024, sebuah video yang memperlihatkan kejadian yang langka. Atlantis mempublikasikan hasil kerja kru K-52 Rusia di wilayah Kaluga. UAV Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh hingga hancur berkeping-keping. Angkatan Udara Rusia terus bekerja keras dalam merugikan kelompok musuhnya di udara. Seperti yang terlihat dalam rekaman, sejak video ini beredar belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Pertempuran Rusia-Ukraina memasuki babak baru di wilayah Kursk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 29 Oktober 2024. Di arah ini, tentara Rusia membakar secara besar-besaran pengangkut personel lapis baja M113 Amerika bersama pasukan. Pasukan pengintai dari kelompok pasukan Sefor juga turut melacak pergerakan pengangkut personel lapis baja M113 dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina lainnya di wilayah perbatasan Kursk dan menghancurkannya dengan drone serang dan artileri langsung. Seperti yang terlihat dalam rekaman, terlihat juga dokumentasi yang menunjukkan kendaraan komando dan staf M577 berdasarkan M113 yang dihancurkan di wilayah Kursk. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Sebuah video ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Dalam video tersebut memperlihatkan momen menegangkan saat tank angkatan bersenjata Rusia yang beroperasi dikejar oleh drone FPV Ukraina. Tampak tentara Rusia melemparkan senapan mesinnya ke arah drone yang mengejar mereka. Hingga video ini beredar, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Rusia merilis rekaman momen pukulan kuat bomnya ke posisi tentara Ukraina. Diketahui pasukan Rusia melancarkan operasi dengan menargetkan penghancuran titik penempatan sementara unit angkatan bersenjata Ukraina. Serangan tampak akurat mengenai sasaran dan menciptakan ledakan dahsyat. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan sebagai hasil dari kegiatan pengintaian angkatan bersenjata Rusia. Titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina ditemukan di daerah pemukiman Volchansk wilayah Kharkov. Koordinat target dipindahkan ke pilot pasukan Dirgantara yang menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina dengan serangan tepat dari bom udara dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Pada saat penyerangan, staf komando salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina diklaim berada di pusat kendali lalu lintas udara tersebut. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan roket MLRS Rusia diluncurkan. Roket-roket tersebut menghantam posisi tentara Ukraina yang melakukan rotasi. Rekamannya beredar di Telegram militer Rusia pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia kembali mengganggu rotasi tentara Ukraina. Awak MLRS Kret dari Brigade Laut Armada Pasifik dari kelompok pasukan Vostok mengganggu rotasi unit angkatan bersenjata Ukraina di Ukledar. Di sebelah barat Ukledar, pasukan artileri memberikan dukungan tembakan ke unit penyerangan yang maju, mencegah militer Ukraina mentransfer bala bantuannya. Pasukan Rusia terus maju di distrik Pokrovsky dan mengancam benteng terbesar di Oblast Donetsk Pokrovsk. Pada pertempuran 24 jam terakhir, pasukan Vladimir Putin diakui telah menguasai wilayah Hirni, kota Kurakove di distrik Pokrovsky. Ukrainska Pravda mengutip dari informasi publik Ukraina di state Hirni, yang sebelumnya memiliki populasi sekitar 10.000 penduduk itu sepenuhnya dikuasai tentara Moskow. Tivstet mengabarkan sebuah stasiun televisi dengan menara setinggi 190 meter yang dirancang untuk menyiarkan program TV Ukraina kini dikuasai oleh Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan bahwa pertempuran sengit memang terjadi di Poros Pokrovsky. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte Senin 28 Oktober 2024 mengonfirmasi kabar kalau pasukan Korea Utara dikerahkan di Rusia dalam perang melawan Ukraina. Mark Rutte meminta mereka untuk sesegera mungkin menghentikan tindakan ini. Mark Rutte mengatakan pihak Barat diberi pengerahan oleh delegasi dari Republik Korea Selatan mengenai meningkatnya keterlibatan Korea Utara dalam perang agresi Rusia terhadap Ukraina. Rutte mengatakan pengerahan pasukan Korea Utara ke Kursk juga merupakan tanda meningkatnya keputusasaan Putin, seraya menambahkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tengah mencari dukungan asing untuk melawan keberanian dan ketahanan Ukraina. We'll be right back.
download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.